Mengikuti posyandu lansia di rumah salah satu kepala dusun desa Ketapang, Koptu Sijadin himbau para lansia untuk jangan ragu jika ingin melaksanakan vaksin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belasan lansia di Dusun Sarimulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang menghadiri posyandu lansia di rumah kepala dusun Mustajab. Saat posyandu dimulai, kesehatan mereka dicek terlebih dahulu. Pengecekan itu mulai dari tensi darah hingga penimbangan berat badan. Setelah itu mereka dilatih senam lansia dengan didampingi oleh anggota Satgas yang memang tengah memberikan penyuluhan kesehatan kepada warga pada program TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga. Yang intinya untuk agenda hari ini daripada dengan adanya posyandu lansia yang bertepatan di Dusun Sarimulyo mendapat antusias sekali karena kita hadir di tengah-tengah daripada para lansia yang sangat-sangat luar biasa untuk hadir pada hari ini. Dan para lansia juga saya harapkan tidak ragu untuk selalu memeriksa kesehatannya apabila ada program vaksinasi tetap dilaksanakan. Jangan takut dengan vaksinasi. Koptu Sijadin Rumah Serong seusai mendampingi menyatakan bahwa agenda posyandu ini merupakan hal yang positif guna meningkatkan kesehatan warga, khususnya para lansia.